Saya ini termasuk pemula yang gak sabar nungguin kayak begini gede. Nyambah bisa buat yang karakter seperti ini. Nyambah ya, menurut BMKG, Sancang lagi buat geger Indonesia ini. Bukan gini mbah, gimana mbah? Kalian senior, kalian baik-baik gak kayak mbah? Cari senior kayak pun saya ini loh, baik-baik, nyangkoin yang gede-gede. Udah ya mbah ya? Kasih bumbu. Bumbu? Oh, ini mbah. Oh, ini bro pengusir hantu. Oke sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi seluruh sahabat. Sahabat bonsai, ini kita masih di pagi hari kurang lebih 9:30. Ini melanjutkan konten kemarin. Kita mau cangkok bahan kimeng, tapi yang langsung besar. Saya kimeng. Kita akan cangkok, sorry teman-teman, kita ini sudah kebiasaan program kimeng. Jadi teman-teman cangkok sancang. Memang ada keliru-kelirunya teman-teman kita ini. Nah teman-teman, kita kan butuh nih sancang yang segede ini ya mbak ya. Kalau ini tapi kan dari stek ya mbak ya. Iya, dari stek. Stek bahan kecil. Iya, satu gini lah. Nah, saya ini termasuk pemula yang gak sabar nungguin kayak begini gede. Jadi kita dikasih ini teman-teman, nyangkau yang gede ini ya mbak ya. Nah teman-teman penasaran sama ini, nanti kita akan liput yang ini teman-teman. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini. Coba deketin kamera, gede ini teman-teman. Ini HP-nya kawin ya. Ini gimana caranya mbah bisa buat yang karakter seperti ini? Ya mbah ya. Oke, sekarang kita nyangkok yang ini teman-teman. Ini mbah ya. Yo, mbah ini gimana mbah? Ini saya mau minta dipandu sama mbah ini ya pakai teman-teman alatnya. Dari sini mbah ya. Caranya ini. Dari mana mbah? Muter. Oke, ini udah dibatasin sama mbah. Ini kita putar teman-teman. Nanti satunya di bawahnya mbah ya. Oke, kita mulai. Nah ini teman-teman, ini cangkok tingkat. Ini di atas sudah tumbuh akar. Mau dipanen sama mbah. Nah ini kita dapat yang ini teman-teman. Oke kita mulai ya teman-teman. Cangkoknya seperti biasa teman-teman. Di bonsai-bonsai yang lain mbah ya? Sama ya? Sama mbah aja. Mbah lagi ngapain itu? Wow, oh, lagi ada kegiatan mbah. Oke. Ah ini teman-teman. Kita biar, ini maksudnya biar cepat kita dapat bonggol langsung gede teman-teman. Tapi ini nggak bisa gede lagi mbah ya? Dia ya mbak ya, enggak, modelnya ya. Ya sebesar inilah dia jadinya teman-teman. Kita nanti ini akar aja. Iya akar, kita pembentukan akar atau kita pembentukan karakter ya mbak ya. Kita pahat gitu aja mbak ya. Oke teman-teman. Pastikan ini benar-benar kulitnya terkelupas. Jangan enggak teman-teman. Kalau dia enggak terkelupas, payah ini nanti. Sini mbak ya, yang kedua ya. Sini apa turun lagi? Sini. Sini. Iya ya. Ah, sini teman-teman. Kurang lebih berapa senti ini? 10 ya, Mbak ya? 5 senti ini, teman-teman. Nanti kita setek yang 5 sentian, teman-teman. Kita mau buat mami juga, teman-teman. Penyembah ini banyak dibuang, kita tukang nyetek-nyetek aja. Ada sih Mbah juga nyangkok juga ya, Mbak ya. Sancang lagi, menurut BMKG, sancang lagi buat geger Indonesia ini. Menurut BMKG, teman-teman. Ini tapi memang sancang ini wangi teman-teman, jadi kita hobinya ini nanti turun itu mau di anu di program diturunin akarnya mbah ya. Iya, kita coba bawah ini. Ah ini teman-teman, bukan gitu, bukan gini mbah, gimana mbah? Baru kita kelupas ini, mirisnya kurang, mirisnya kurang dalam. Oh, benar, Mbak. Mirisnya kurang dalam nih, teman-teman. Ada. Jadi dikelupas saja. Coba sini, Mbak. Kita lanjutin, Mbak. Oh iya, betul kurang dalam, teman-teman. Tadi cara saya tadi jangan ditiru ya, teman-teman. Ini caranya Mbak ini betul kurang dalam dia. Mudah dia ngelupasnya kayak ngelupas singkong ya, Mbak ya? Iya. Itu teman-teman, saya ini belum pernah nyangkok sancang, jujur aja kita ini nyangkok apa namanya kimeng biasanya sama santigi. Oke ini juga ini kurang nih. Oh dia ini gampang seperti singkong teman-teman kulitnya. Nah inilah pertama kalinya kita nyangkok langsung yang gede
Wah, ini thank you berat ini, Mbah. Bro, thank you berat, Bro. Kalian senior, kalian baik-baik enggak kayak Mbah? Ah, cari senior kayak saya ini loh, baik-baik, nyangkoin yang gede-gede. Ya, Mbah ya. Kalau kata Mbah, kasih aja teman-teman tuh biar banyak kawan kita ini. Biar banyak kawan. Karena pemain bonsai itu dikit, Bro, enggak kayak pemain apa ya? Burung kicau, ya Mbah ya. Susah orang mau seneng bonsai itu, Bro. Dan kerok. Kerok tinggal Mbah ya. Ah, dikerok teman-teman. Bukan gitu. Ya, gitu. Apa pakai? Gitu aja, Mbak ya. Pakai punggungnya. Maaf. Oh, pakai punggungnya. Oke. Mana yang mudah lah? Bentar. Pakai mana yang paling mudah? Ya. Ah, dikerok gitu teman-teman. Ini biar kulit yang tipisnya hilang ya, semua ya, Mbak ya. Kulit. Kulit sisanya lah ya. Ya kulit ininya, Bapak. Ari. Ah. Ari lah kalau kulit tipis. Kalau di telur ayam itu ada kulit ari yang putih itu teman-teman. Oh, cara cangkoknya. Memang masih ada yang hijau-hijau juga, teman-teman. Ya. Udah ya, Mbak ya. Kasih bumbu. Bumbu. Oh, ini, Mbak. Oh. Ini, Bro, pengusir hantu. Pengusir hantu ini bawang merah nih. Oh, Mbak pakai ini, makanya punya Mbak sancangnya bagus-bagus. Ya, itu udah tinggal ini. Oh, aja. Gitu. Mananya, Mbak? Sininya? Iya, yang sininya, teman-teman. Yang calon keluar akar. Oh. Sampai sini. Oh, atasnya ya. Pokoknya itu keliling. Nah, kalau kayunya nggak usah. Pakai bumbu, Bro. Kayak nasi goreng nih. Ya, ingat nih, belajar benar-benar nih, teman-teman. Kita ini pagi-pagi meruput udah ngurusin bonsai. Ya, ya. Ini disimpan kalau masih, jangan dibuang. Mahal bawang merah. Dari Brebes ini, Mbak ya. Taruh di Brebes. Taruh di sini. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Talinya bawang enggak ini tadi? Kawat kan ada, Mbak. Kita pakai kawat, Mbak. Kita ini pemula tapi sok-sokan. Kurang anu. Kurang kuat ya, Mbak? Bukan kurang kuat, nanti kurang set. Masuk sih, Mbak. Oke, Bro. Nanti kita pakai tali, tapi kita sementara kawat dulu. Rapia, rapia. Oke. Ya. Mbak ambil tali rapia, kita bungkusin ini. Saya pakainya kokopit, enggak apa-apa, Mbak ya? Apa-apa. Biasanya pakai tanah ya, Mbak? Saya setemunya, saya tanah di sini ya, di sini lah tanah di sini nih. Beda ilmu senior, Bro, apa aja bisa jadi, bisa tumbuh senior ini. Ya, kalau kita ini pemula. Coba kalau pakai kawat hasilnya seperti kayak coba ya pakai kawat dulu, Mbak ya. Iya, iya. Oke, siap. Oh, kalau saya enggak gitu itu. Gimana, Mbak? Taruh dulu itu. Oke. Oh, di sini taruh sini dulu ya, Mbak. Diket dulu ya, Mbak ya. Oke. Dulu keliling. Ini nanti baru bawah, yang bawah kurang naik tapi ya. Sini ya, Mbak? Enggak, ini pas di sini, di pas yang di oh pas kan, di anu ini kan kita potongnya nanti sini. Oh, gitu-gitu. Oke, sip. Biasanya saya mah di ininya, Mbak, di bawahnya malah. Oke, teman-teman, ini baru kita ikat sini, Mbak ya. Nah, ikat. Oke, teman-teman. Ini belajar langsung nih, Bro. Nggak dapat kalian di kampus ini. Kurang bawah. Ya, gitu. Sini, Mbak. Nah, ya, benar kenceng itu. Pakai kawat kan, Mbak. Oke, pakai kawat. Mbak mau pakai ilmu saya dia. Pakai ilmu pemula. Saya bukan nggak mau. Hemat. Kita ini males, Bro. Pengennya cepet jadi aja kita ini. Lihat, Mbak lo dari setek segede ini. Kita nyangkok langsung gede. Baru kita buka pelan-pelan. Kebawain dulu, Mbak ya. Iya. Oke. Baru kita isi sini, Mbak ya. Anu. Kokopitnya ya. Oke. Oh, ini simple malah, lebih simple loh, Bro. Gak gitu ya, Mbak ya. Mudar, kita mudar. Isi ya. Mudar. Oke. Oke, teman-teman. Lagi, Mbak. Oh, sampai hari padat ini. Harus padat, teman-teman. Jangan nggak padat ya. Ini solusi, jangan nunggu lama besar. Kita jadi nyangkok langsung yang besar. Kurang ya, Mbak ya? Kurang. Kalau covid-nya ini, sayang kasih tanah biasa aja. Kalau nggak langsung pakai kelapanya taruh sini, Bro. Mbak ini loh. Sayang-sayang semua. Enggak lah, kokopit memang buat begini-begini lah, Mbak.
Tapi susah nyari kokopit sekarang, Mbak ya? Dijual-jual ya, sama orang ya? Enggak pernah saya pakai. Enggak pernah. Nah, itu padatin dulu, padat. Nah, ini ikat. Masuk, bro. Besar banget ini, bro. Nah, ini baru. Marem. Nah, pakai kawat. Oke. Okay. Kawat itu cepat praktis. Cepat praktis, saya, tapi boros. Kata saya hemat. Marem, bro. Nah, ini biar airnya ngisi. Nah, ini kalau ini kelihatan ini tumbuh akar. Kalau ini tadi merah enggak ya, Mbak ya? Ya. Enggak laku saya bawa plastik ini. Sama senior diturunin. Ini enggak dicoblos-coblos, Mbak? Enggak usah. Enggak usah benar, Mbak? Enggak. Asli. Iya, itu kemarin saya yang bikin di sini nih. Enggak usah dicoblos ya. Enggak tak coblos sih. Oke. Okay. Nih, ini nanti hasilnya segini, kalaupun pembesaran dikit. Cuman kita bentuk ekstrim kayak gini ya, Mbak ya. Iya. Apa kita tinggal sayat modelnya ini, nanti ya. Yang ini. Nanti kalau positif udah di tanah loh ini. Iya, udah di tanah, betul. Oh, iya. Baru kita program sayat. Nah, ini nanti miring ini bentuknya. Bengkok. Bentuknya ekstrim nih. Teman-teman udah bengkok nih punya saya nih. Nah, ini nanti jadi ini nih, jadi ujung. Ini ya, mahkota ya, Mbak ya. Tinggal nanti cocok ini, teman-teman. Wah, saya makasih banyak ini, Mbak ya. Iya. Dapat cangkokan kita, kawin. Kita belajar sama Mbak pagi-pagi hari Selasa ini, teman-teman. Di tahun 2023 kita nanam ini dari cangkuan, Mbak. Oke, ini aja. Kita pamit dulu diri. Ya, Mbak ya. Pamit dulu diri, Mbak ya. Kasih semangat teman-teman, Mbak. Ya udahlah. Tiap hari nanam pokoknya ya, Mbak ya. Tiap hari nanam. Tiap hari nanam, bro. Tiap hari nanam. Mau sekecil mau apa gitu, Mbak ya. Selagi ada waktu terus nanam, coy. Nanam, coy. Kita seneng nih sama nanam ini, seneng. Adem bawaannya. Oke, itu aja. Kita langsung ke kegiatan yang lain. Kawin, pamit undur diri, kameramen ini kawin nih, teman-teman. Oke, salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nanti kita jadiin yang begini, teman-teman. Nih, kita sayat begini. Ya kan? Kalau model ini harus sampai kena kayunya. Kalau dalam sayat kulit aja, nggak bisa besar. Harus kena kayu, jadi kesannya berlubang-lubang. Yuk, Win, kita buat konten ini sambil